Terkait kebakaran hari ini, Pak? Ya, kebakaran tadi kita terima berita di datangin orang ke pos Muara Baru sekitar jam 14.30 langsung akan meluncur dan dikawal oleh warga yang datang ke pos. Ada berapa yang dikerahkan, Pak, unitnya, Pak? Yang dikerahkan semuanya 12 unit, kita dibantu dari barat 2 unit dan dari utara 10 unit, itu termasuk adalah unit pendukung. Tadi pemadaman memakan waktu berapa lama, Pak? Kurang lebih hampir 2 jam, karena 1 jam 45 menit kurang lebih, karena pemadaman selesai jam 16.12. Ada kendala tadi, Pak? Karena ini kan permukiman padat penduduk, Pak. Betul, kendalanya yang pertama sumber air banyak, tapi untuk menjangkau ke sumber air sangat sulit karena tembok semuanya tinggi dan mobil nggak bisa manoper karena ini sudah alang-alang semua. Dan mobil kita berat-berat atau besar-besar, hanya mobil yang sampai di sana nggak ada. Sedangkan sana adalah kebakaran daerah-daerah ini, padat penduduk atau padat hunian. Oke. Tapi untuk jumlah rumah yang terbakar perkiraannya ada berapa, Pak? Jumlah rumah yang terbakar karena itu rumah dari semi permanen lah. Itu kurang lebih 20 unit rumah. Nah, untuk ukuran kurang lebih tanahnya yang terbakar ya mungkin kurang lebih antara 15 atau 20 lebarnya dan panjangnya mungkin sekitar 40 meter. Oke. Nah, mungkin dugaan sementara, Pak, penyebab kebakaran, Pak? Dugaan sementara diperkirakan dari listrik sementara karena kita tidak bisa ngambil kesimpulan karena hanya mendengar informasi warga setempat karena dari listrik. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Subscribe ya.